Ya, ketemu lagi. Wah, kali ini kita akan melakukan penggantian atau penguasaan Adiato pada Toyota Avanza tahun 2016 ya. Tahun 2016 kita gunakan kunci 10 dan 12 ya. Untuk alat-alatnya. Ya. Kemudian mau kita mulai. Kita lepas dulu kabel masangnya ya. Kita angkat ya filter udaranya tadi. Nah, kita itu yang akan kita. Nah, itu yang kita apa namanya? Buka ya kelannya untuk supaya bisa keluar airnya. Nah, itu. Nah, kita keluarkan dulu airnya. Ya, nah, ini sudah mulai keluar airnya di atasnya. Sudah. Biar lebih cepat kita. Untuk lebih cepatnya kita buka dulu tutup. Oke, okay. Nah, setelah kita buka. Kita tunggu sampai benar-benar habis. Nah, sekarang kita lakukan pembersihan dulu ya. Pembersihannya kita pakai selang ya, dengan banyu PDAM kita masukkan ke dalam radiator. Jadi kotoran yang ada di dalam radiator bisa keluar. Nah, ini dia. Jadi kotoran yang di dalam bisa keluar. Jadi ini enggak begitu kotor sekali ya. Jadi kita pastikan kalau sudah keluar kotorannya baru kita isi kembali. Nah, kalau dirasa sudah cukup ya, kita lakukan pengisian. Pengisian sebaiknya menggunakan radiator coolant ya, jangan menggunakan selain itu untuk awet dan amannya. Ya, kita pasang tutup tangki. Nah, kita pasang. Memang untuk Toyota Avanza paling simpel untuk masalah. Nah, sekarang kita tuang kembali, baiknya menggunakan radiator coolant. Oke, ya, kita pakai, kita isi.
5 nih 5 liter. Nah, kalau sudah penuh kita tutup kembali, kita pasang. Ya, ini sekitar 3 liter ya isinya untuk Avanza 2016. Kita pasang kembali filter udaranya. Kabel masa kita pasang lagi. Nah, demikian selesai sudah sesi ini. Semoga bermanfaat buat Anda, dan ke depan kita juga akan membuat video-video lagi yang bermanfaat. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.